Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku bersyukur memuliakan nama-Mu. Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, bersyukur memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, bersyukur memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Selamat pagi. Kita bersyukur buat setiap anugerah, kasih, berkat dan pemberian Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh sungguh memasuki minggu yang baru. Kita bersyukur buat setiap anugerah Tuhan yang tidak henti-hentinya Tuhan berikan kepada kita. Mari kita bersama
bersama-sama menaikkan pujian baginya, meninggikan namanya, mensyukuri buat setiap anugerahnya. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa, semua karena anugerahmu yang telah selamatkan. Layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Kita mau mensyukuri buat setiap anugerah Tuhan. Kalau hari ini kita ada karena anugerah-Nya, karena kasih-Nya. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan ku. Besar anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar. Bapa surga, kami mengucapkan syukur buat pagi hari ini.
untuk anugerah-Mu yang Tuhan senantiasa curahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat setiap berkat-berkat dan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Tuhan, terima kasih hari ini kami sungguh bersyukur kalau kami boleh mengawali buat setiap kehidupan kami sepanjang minggu ini bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sebentar akan membaca firman. Tuhan, tolong buat kami mengerti dan biarlah Tuhan kami senantiasa juga boleh, oh Tuhan, mengerti buat setiap kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicara kepada kami semua. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara, kita membaca nas ini dan ini sering ya kita menjadikan kita untuk betul-betul menjaga, memperhatikan tentang kepada siapa kita bergaul dekat. Pada siapa anak-anak kita bergaul dengan dekat. Karena pergaulan yang buruk ternyata bisa merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara, pagi ini kita bersama-sama merenungkan bagian ini dalam konteks sebagai musuh potensi. Jadi dalam hari ini kita mau belajar bahwa salah satu musuh potensi selain yang kita sudah bicarakan beberapa hari ini, saudara, musuh potensi diantaranya adalah, saudara, lingkungan yang keliru. Saudara, ketika engkau mempunyai visi, ketika engkau mempunyai mimpi dari Allah, ketika engkau mempunyai cita-cita, engkau mempunyai harapan terhadap segala sesuatu yang hari itu untuknya, ya, kita betul menginginkannya. Saudara, sekali lagi, sebesar apapun, sehebat apapun, kalau itu kita sampaikan kepada orang yang keliru, maka akan jadi masalah. Saudara, impian, harapan, ya, apa istilahnya? Ketika kita sampaikan kepada orang yang keliru, itu bisa masalah. Saudara, cerita analogi yang sederhananya itu ceritanya Yusuf. Yusuf, apa rupanya yang terjadi dengan dia? Sudah, karena dia menceritakan mimpinya di tengah-tengah kakak-kakaknya yang notabene tidak suka. Ya. Jadi sudah perhatikan. Salah satu musuh, ya, ketika kita ada dalam lingkungan yang keliru. Ketika ada dalam lingkungan keliru, kita menyampaikan visi kita, mimpi kita salah total. Saudara, maka ketika kita hendak bergaul dimanapun Anda, dalam situasi apapun, itu perlu atau kita membutuhkan pimpinan, ya, pimpinan Tuhan Allah. Ketika kita mempunyai lingkungan yang tidak baik,
Dan kita harus betul mengandalkan pimpinan Allah untuk bisa memiliki atau bagaimana ada di tengah-tengah lingkungan yang baik. Saudara, banyak impian mati oleh karena disampaikan kepada orang yang keliru. Ketika saudara kembali kepada Yusuf, ketika dia menyampaikan mimpinya kepada saudara-saudaranya, apa yang terjadi? Justru mereka mengalami, Yusuf mengalami penganiayaan. Penganiayaan, kemudian dijual, yang sampai akhirnya nanti membawa dia ke, Potifar. Saudara, lingkungan itu sangat penting. Sekali lagi, sungguh ketika kita belajar tentang Yusuf, Yusuf memiliki, memetik pengalaman yang pahit itu. Iya kan? Karena dia cerita kepada siapa? Abang-abangnya. Langsung dijualkan akhirnya. Saudara, ingatlah bahwa orang lain tidak melihat hal yang Anda lihat. Nah, makanya kalau kita cerita tentang misi atau tentang apa kepada orang yang tidak bisa mengerti, ya nggak nyambung itu, ya nggak nyambung. Jadi Tuhan merindukan kita boleh menjadi berkat. Saudara, tadi saya katakan orang lain tidak melihat yang ada dalam diri kita, ya kan? Mereka tidak mungkin sepenuhnya memahami visi yang telah Tuhan taruh kepada saya dan Anda. Orang lain tidak ngerti, yang ngerti kita, saudara. Nah, makanya saudara, ketika kita berbicara tentang potensi, maka yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita melindungi potensi. Bagaimana? Salah satunya, ya jangan bergaul dengan lingkungan yang buruk. Sudah. Jangan bergaul dengan lingkungan yang buruk. Ketika kita berbicara tentang ini, ya, kita ingin belajar untuk sungguh-sungguh menjaga lingkungan pergaulan kita. Ya. Ketika kita bisa melihat bagaimana orang itu ada, bagaimana orang ataupun apa yang Tuhan taruh dalam tujuan hidup kita itu, kita mengerti. Dan kita bagikan kepada orang yang betul-betul tepat, saudara. Jadi, ketika kita berbicara tentang musuh potensi yang hari ini kita pelajari adalah bagaimana kita harus, ya, menyadari betapa Tuhan Allah itu, ya, sangat mengasihi kita. Betapa Tuhan Allah itu tidak ingin Anda dalam lingkungan atau dalam lingkungan yang bisa merusak kebiasaan Anda. Saudara, ketika kita berbicara tentang lingkungan yang keliru, jadi kita harus belajar melindungi potensi kita dengan memilih siapa Anda bisa menyampaikan impian-impian Anda. Ya kan? Saudara, tanggung jawab terbesar kita adalah kepada diri kita, bukan orang lain. Jadi maka jangan biarkan engkau ada dalam lingkungan yang dalam lingkungan yang baik. Jadi jangan biarkan kita ada dalam lingkungan yang buruk. Sorry ya. Jangan biarkan kita ada dalam lingkungan yang buruk. Karena lingkungan yang buruk bisa merubah atau merusak kebiasaan yang baik kita. Saudara, hari ini kita mulai aktivitas kembali. Dan mulai ke kantor, bekerja, sebagai karyawan, atau apa saja. Biarlah kita memulai dengan semangat yang baru. Kita mulai dengan semangat yang baru, supaya kita boleh sungguh hidup di dalam Tuhan
dan kita tidak salah dalam memilih lingkungan di mana kita ada. Kita minta pimpinan Tuhan. Peganglah tanganku Roh kami sungguh bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan boleh mengingatkan kami betapa kami ada dalam lingkungan, dalam situasi, dalam pergaulan yang benar, yang baik. Maka Tuhan, kami sungguh rindu Tuhan, Kau yang menolong kami untuk Tuhan pegang terus kami supaya kami tidak keliru dalam menentukan pilihan. Biarlah Tuhan Kau senantiasa yang menolong kami, memampukan kami untuk melihat dari kacamata yang Tuhan kehendaki, untuk kami bisa tahu mana yang benar, mana yang tidak. Mana yang harus kami dekati, mana yang kami harus jauhi, agar kami tidak mudah terpengaruh, agar kami tidak mudah disesatkan, agar kami tidak mudah untuk boleh mengikuti hal yang tidak benar. Tapi biarlah kami tetap hidup dalam setia kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang menolong kami setiap pribadi. Tuhan, pada pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur buat setiap penyertaan Tuhan dalam setiap aktivitas kami. Terutama kami bersyukur untuk ibadah raya kemarin Tuhan. Engkau telah memberkati agar semua berjalan dengan bagus. Tuhan berkati juga untuk setiap jemaatmu yang hadir. Berkati para pemuda yang telah ambil bagian pelayanan khusus dalam minggu ini. Tuhan Kau juga yang memberkati, beri kepada mereka semua sukacitamu. Tuhan, kami juga mau berdoa bersama-sama pagi ini. Kami mau menyerahkan buat setiap kehidupan kami semuanya, supaya kami boleh ke dalam kehidupan kami boleh senang nanti ada dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa Tuhan pagi ini buat setiap oh Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan setiap jemaat Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang yang memulai bekerja, yang Tuhan pakai mereka agar sedapat mungkin boleh mempergunakan buat setiap hal dan setiap orang kita juga untuk boleh melakukan setiap apa yang Tuhan kehendaki. Kau juga berdoa Tuhan, Kau juga yang menolong kami Bapa, pimpinlah kami setiap pribadi, berkatilah Bapa. Kami mau serahkan dalam tangan Tuhan untuk pagi ini juga. Kami berdoa senantiasa untuk setiap jemaat Tuhan yang masih bergumul untuk mendapatkan pekerjaan. Tuhan, Kau juga yang menolong. Mereka yang bergumul untuk satu dan lain, Tuhan, Kau juga yang turut campur tangan. Biarkan Tuhan yang senantiasa, oh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Pagi ini kami juga mau serahkan dalam tangan Tuhan buat setiap oh Tuhan, setiap kehidupan kami. Tuhan, Kau sungguh yang menolong kami setiap pribadi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan buat setiap rencana-rencana kami sepanjang minggu ini, semua dalam setiap koordinasi Tuhan. Berkati juga Tuhan, Kau yang menolong kami setiap pribadi Tuhan, supaya kami senantiasa boleh Tuhan pakai dalam setiap kehidupan kami untuk memuliakan Kau. Jangan biarkan Tuhan lingkungan kami membunuh potensi kami. Jangan biarkan lingkungan kami membuat kami justru hidup tidak berkenan di hadapan-Mu.
Tuhan, Kau sungguh yang menolong kami setiap pribadi. Hidup kami, kami serahkan buat setiap aktivitas kami. Tuhan, kiranya juga yang menolong. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami sungguh bersyukur buat setiap penyertaan-penyertaan-Mu. Dan bila semua boleh sungguh-sungguh, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai buat setiap kami yang boleh sungguh ada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk yang sakit, yang sedang dalam perawatan, ataupun jemaat yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong mereka, memimpin mereka. Oh, terima kasih Bapa. Hari ini kami memulai sesuatu bersama Engkau. Dan kami sungguh rindu Tuhan, kami sungguh-sungguh senantiasa dipakai oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk setiap kehidupan kami hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percayakan kepada Engkau. Engkau yang menopang kami dengan tangan kanan-Mu. Engkau yang memampukan kami untuk kami bisa melakukan segala sesuatu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami sungguh memohon kepada-Mu. Amin. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat. Karena kami punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan kiranya menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara dikasihi Tuhan Kristus. Selamat pagi, selamat berkarya, selamat beraktivitas. Kiranya kita semua senantiasa semakin boleh merasakan penyertaan Tuhan dan pimpinan Tuhan. Saudara, mari mulailah dengan semangat yang baru. Ingat, banyak impian mati karena disampaikan kepada orang yang keliru. Maka mencari orang yang tepat untuk menyampaikan mimpi itu, visi itu, sehingga visi yang Tuhan taruh dalam dirimu bisa boleh saya dan saudara kerjakan. Selamat berkarya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom Immanuel.